Lanjut ke pertarungan ketiganya, masih melawan Dewa Hades. Ngamuk dia di sini, guys. Semua jurus andalannya sudah dia keluarkan. Hajar terus. Saling adu, akhirnya kita mendapatkan senjatanya Hades ini, si pencabut roh. Claws of Hades. Jangan di skip guys, tonton sampai akhir, ini pertarungan terakhirnya ini. Kita upgrade dulu senjatanya sampai maksimal supaya damage-nya banyak. Nah, sudah max. Oh, ternyata Hadesnya sudah wafat. Oke, karena Dewa Hades sudah wafat, kita akhiri saja dulu permainannya. Terima kasih sudah bersama tutorial Snake Video Game. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bagaimana teman-teman, seru bukan? Suka dengan game ini? Jangan lupa follow, like, comment, dan share ya. Terima kasih.